Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tabalong melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer untuk siswa kelas 8 tahun 2023. Pada hari Senin 18 September 2023 yang dilaksanakan di Laboratorium Komputer Madrasah. Pelaksanaan ANBK dilaksanakan selama 2 hari, yaitu dari tanggal 18 sampai dengan 19 September 2023 dan diikuti sejumlah 45 siswa kelas 8 tahun pelajaran 2023-2024. Kegiatan ANBK dilaksanakan dengan 3 sesi. Sesi pertama dimulai pukul 7.20 sampai pukul 9.40. Sesi kedua dimulai dari pukul 10.40 sampai pukul 12.50 dan sesi ketiga dimulai pukul 14.20 sampai pukul 16.30. Dengan masing-masing sesi, siswa yang mengikuti berjumlah 15 orang. Hadiani Rahim Hamdi, SPDI, selaku teknisi pada kegiatan simulasi ANBK menjelaskan bahwa ANBK adalah program penilaian terhadap mutu setiap madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. ANBK adalah program penilaian terhadap mutu pendidikan pada madrasah dan program kesetaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar terdiri dari literasi, numerasi, dan survei karakter. Dari Tanjung, Tim Humas MTSN 4 Tabalong melaporkan.